Saya mau bikin bolu gulung isi abon mayones. Bahan-bahan untuk adonan bolunya adalah dan ini adalah bahan-bahan untuk toppingnya. Oke. Baiklah, mari kita bikin. Pertama, saya akan tepung terigu. Kita ayak dengan susu bubuk. Tepung terigu dan susu bubuk saya saring. Kemudian baking powdernya juga. Langkah kedua, saya akan melelehkan 30 gram butter dan 30 gram margarin. Setelah cair, kita angkat ya. Saya akan mixer 6 kuning telur dan 3 putih telur dengan setengah sendok makan TBM atau SP serta 40 gram gula pasir. Kita mixer dengan kecepatan tinggi selama sampai putih berjejak. Setelah kira-kira 10 menit, teksturnya seperti ini. Dan kita masukkan tepungnya dengan speed rendah. Kita masukkan dengan teknik lipat ya. Jadi dari bawah ke atas sampai dia rata. Bolu gulungnya sudah jadi ya, sudah keluar dari oven seperti ini. Ini wijennya royal banget ya, jadi pure. Wijennya sesuai selera ya, boleh pakai boleh tidak, tapi saya kali ini pakainya banyak sekali wijennya karena kita suka wijen. Oke, saya tunggu dingin, baru nanti saya akan kasih isinya. Kemudian kita kasih abonnya. Kita kasih abonnya. Lalu saya akan gulung seperti ini. Dengan kertas roti ya. Jadi bawahnya pakai kertas roti supaya dia tidak lengket. Bolu gulungnya sudah jadi ya. Ini bisa kita jual atau bisa buat arisan. Kecil dengan piring seperti ini dan tatakannya seperti ini.
Cantik ya. Kita potong ya kuenya. Kita pindahin ke piring kecil ya. Jadinya seperti ini ya. Isinya begini. Oke, kita akan coba ya. Terima kasih banyak yang sudah like, komen, dan subscriber. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.